Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok di selokan viral di media sosial. Dalam video, nampak warga menarik badan mobil menggunakan tali. Tidak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Selain mendapat pujian warganet, aksi gotong royong ini juga diapresiasi oleh petugas kepolisian. Sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil dan 6 orang penumpangnya dievakuasi dengan keadaan selamat. Dari Endrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews, melaporkan.